Selamat datang ke rancangan Didikku Kreatif bersama Kak B, si harimau yang paling comel di hutan ini. Dan Uncle Belon. Kak Bel. Ya, Uncle Belon. Apa kita nak buat hari ini? Hari ni Kak Ben nak ajak Uncle Belon dan adik-adik tu untuk sama-sama dengan Kak Ben kita buat the kolam. Wow! Buat kolam? Ya, kita buat the kolam. Menariknya. Adik-adik semua dah bersedia? Dah kan? Jadi seperti biasalah, sebelum kita mula, Kak Bel si comel ni nak kenalkan adik-adik dengan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah tepung, garam, cream of tartar, air, pewarna makanan, minyak, plastik tangan, doh, serbuk gelatin, air suam, mangkuk dan sudu. Janganlah terkejut. Nak tanya. Macam mana kita nak buat doh ni, Kak Bel? Okey. Apa kata kalau Uncle Belon bantu Kak Bel untuk buat doh? Boleh tak? Bolehlah. Mestilah boleh. Pasal Kak Bel, Uncle Belon akan tolong apa saja. So sweet. Okey. Yang pertama, adik-adik, kita kena pakai sarung tangan. Jadi, Uncle Belon, pakai sarung tangan tu. Pakai sarung tangan untuk mengelakkan tangan daripada terkena kotoran. Langkah yang pertama, Uncle Belon, kita masukkan sedikit tepung gandum. Sedikit ya? Masukkan. Dua sudu. Okey. Kemudian Uncle Belon letakkan sedikit garam. Ni garam. Ya, itu garam. Kemudian masukkan sedikit minyak. Ni. Iya. Sedikit minyak masukkan. Kemudian letakkan cream of tartar. Ini ke? Iya, Uncle Belon. Cream of tartar. Pandai Uncle Belon. Lepas tu? Sekarang ni Kak Ben nak Uncle Belon uli gaul dia. Patutlah pakai sarung tangan ni. Sementara itu, adik-adik, kita letakkan air sedikit demi sedikit. Sekarang Uncle Belon gaul. Sejuknya tangan Uncle Belon. Berbaik lagi. Besikan. Yelah. Seronoknya adik-adik tengok ni adik-adik. Seronoknya. Wow. Uncle Belon pandailah. Adik-adik syoknya. Tapi jangan makan tau. Pandai Uncle Belon. Uli-uli juga tapi jangan makan. Nampak macam sedap. Okey, dah uli dah ni. Okey. Jadi sekarang ni Kak Ben nak tunjukkan. Ini ialah dough yang dah siap diuli. Akan jadi bentuk seperti ini. Okey, sekarang ni bila dah siap hasilkan dough seperti yang Kak Ben tunjuk ini, adik-adik cubitkan. Kita kena bahagikan dia kepada 3 bahagian. Ini bahagian yang pertama, letakkan di sini. Satu. Okey, kemudian kita cubit pula. Hasilkan. Bahagian yang kedua. Janganlah cubit saya. Uncle Belon ni nakal dia. Habis awak kata Kak Ben nak cubit. Jangan nak cubit saya tadi. Yang ketiga. Kita cubit yang ketiga. Ini seperti ini. Okey, sekarang ni adik-adik, langkah seterusnya ialah kita nak warnakan dough yang warna putih ini, nak warnakan dia dengan pewarna makanan. Jadi, boleh tak Kak Ben nak tolong
Uncle Belon boleh untuk je bantu Kak Bel. Mestilah boleh Kak Bel. Okey, sweetlah Uncle Belon ni. Adik-adik pun sweet tak? Bagus. Okey, ambil yang ni. Okey, adik-adik ingat sekarang ni kita dah ada dough yang berwarna putih. Dah pecahkan kepada 3 bahagian. Sekarang ni kita nak warnakan setiap satu bahagian dough ini dengan pewarna makanan. Wow. Okey. Yang ini warna apa? Kabel nak warna biru. Okey, warna biru. Warna biru. Saya kena buat macam ni lah ya. Okey. Kemudian kita letakkan di atas ini. Oh, tumpah. Hati-hati. Letakkan. Okey. Kemudian adik-adik kena gaulkan dia sehingga dough yang warna putih ini bertukar menjadi warna biru sepenuhnya. Yelah adik-adik, tengok ni adik-adik. Wow. Macam mana Uncle Belon buat tu, adik-adik kena cuba buat dekat rumah untuk menghasilkan model kolam. Patutlah kena pakai sarung tangan ni. Kalau tidak habis biru Uncle Belon punya tangan. Pandai Uncle Belon. Baiklah, seterusnya pula, Kak Bel nak tunjukkan contoh dough yang telah Kak Bel siapkan. Ini Kak Bel dah warnakan, dah letak dah pewarna makanan. Wow, cantiknya. Dough yang berwarna putih tadi, kita dah letakkan pewarna makanan. Ada warna merah, ada warna kuning dan ada warna biru. Cantiklah Kak Bel. Cantik tak? Cantik sangat. Jadi, macam Kak Bel lah. Okey, jadi sekarang ini kita dah ada dough yang telah bertukar daripada warna putih menjadi warna-warni. Ini ikut warna makanan yang adik letak. Kalau adik letak warna hijau, akan jadilah warna hijau. Warna lain pun bolehlah, Kak Bel. Boleh, Uncle Belon. Tak ada masalah. Jatuh ke tu? Okey, sekarang ni adik-adik, kita dah ada dough. Dah ada 3 warna dough. Sekarang ni Kak Bel nak ajarkan pula kita nak buat model kolam. Yang pertama sekali nak buat kolam. Okay, sediakan tapak dia. Ni tapak kolam kita ni. Okey. Baiklah adik-adik. Sekarang ni Kak Bel nak tunjukkan cara nak uli doh. Adik-adik ambil satu doh tadi nak uli. Uli macam adik-adik uli kuih raya ke Belon? Dah raya ke? Contohlah. Janganlah sebut raya. Aku bila dah lama tak raya ni. Kita ulikan dia macam ni. Ulikan tangan pun boleh dia ni. Uli macam Kak Ben ni. Daripada bentuk bulat, jadikan dia bentuk memanjang. Dah panjang. Ulikan dia. Ulikan dia adik-adik. Ulikan pakai tangan pun boleh. Ya. Bagi panjanglah, bagi dia jadi panjang je Kak Bel. Bagi jadi panjang je jadi. Okey adik-adik ingat tu ya, uli dia sampai dia panjang. Tengok tu Kak Bel buat. Wah, pandainya Kak Bel. Hebatlah Kak Bel ni. Panjang. Yalah Kak Bel yang nak ajar Kak Belon. Lupalah tu. Okey. Kak Belon pun belajar kat Kak Bel juga ya. Okey, bila dah siap diuli, okey adik-adik angkatkan dia. Okey. Letakkan dia dalam bentuk bulatan di atas tapak. Macam yang Kak Abel tunjukkan ini. Buat dalam bentuk bulatan. Kemudian adik-adik kemaskanlah. Kemaskan. Kemaskan dia jadi bentuk bulatan. Nampak tak adik-adik? Dah hampir jadi. Dah siap. Satu warna biru. Sekarang Kak Bel warna apa pula? Sekarang ni Kak Bel nak tunjukkan. Ini ialah kolam yang dah siap. Nanti adik-adik ulang. Ulang langkah tadi. Kita gentel pula dough warna lain. Warna merah, warna kuning di atas dough warna biru. Macam tu. Seperti ini kolam kita. Dah siap ke? Yes, tapi belum siap lagi. Kenapa pula tu? Kalau ada kolam, mestilah ada air kan Uncle Belon kan? Ada air. Ada air. Kejap. Uncle Belon nak bubuh air. Jangan. Kenapa? Kita tak guna air. Kita akan ganti dengan gelatin. Gelatin? Apa gelatin tu pula, Kak Bel?
Untuk pengetahuan adik-adik, gelatin merupakan bahan yang boleh digunakan dalam masakan. Gelatin ini sifatnya mudah cair di dalam air panas dan menjadi gel apabila sejuk. Kenapa Uncle Belo ni? Bagaimana caranya tadi tu Kak Bel? Cuba tunjukkan. Okey, ni Kak Bel nak tunjuk macam mana kita nak gunakan gelatin ini. Yang pertama, adik-adik kena sediakan air suam dan serbuk gelatin. Masukkan serbuk gelatin ke dalam air suam. Masukkan. Kemudian adik-adik kena kacau. Kacau dia. Kacau dia. Oh, okay. Macam tu cara dia. Ya, mudah saja, Uncle Belon. Barulah Uncle Belon tahu. Kenapa apalah gelatin. Bila sudah siap, adik-adik dah kacau serbuk gelatin di dalam air suam, adik-adik boleh tuangkan ke dalam kolam. Wow. Wah, cantiknya. Tuangkan ke dalam kolam. Uncle Belon, kolam kita dah siap. Cantiknya. Cantik kan kolam. Padahlah Kak Bel buat. Tapi siapa yang gaul tadi? Uncle Belon lah. Uncle Belon tolong Kak Bel. Baiklah Uncle Belon. Kak Bel ada satu soalan untuk Uncle Belon dan adik-adik di rumah tu, yang tengah tengok-tengok tu. Soalannya ialah, bersedia? Mestilah. Adik-adik dah bersedia? Dah bersedia ke tu? Bagus. Okey. Soalannya ialah, apakah yang akan terjadi jika kita tak jaga kolam kita? Kita biarkan kolam kita. Apa akan terjadi? Agak-agak aku belum rasa apa. Kalau kita tak jaga, aku belum tahu. Apa dia? Mesti kolam kita kotor, lepas tu berlumut. Tak cantik dah lepas tu. Wah, pandai yang kebelun. Sekiranya kita tak jaga kolam kita, kita biarkan dia. Dia akan menjadi kotor, berlumut dan akan ada jentik-jentik. Jentik-jentik? Apa tu jentik-jentik? Jentik-jentik? Angka belum tak pernah dengar jentik-jentik? Dengarlah, jentik-jentik. Jentik-jentik. Bukan yang itu. Oh, bukan. Nakal Angka Belo ni. Jentik-jentik ialah sejenis anak nyamuk yang boleh menyebabkan kita ni kena demam denggi. Boleh masuk hospital. Tak boleh pergi sekolah Angka Belo. Tanah. Jadi, adik-adik, bila dah hasilkan kolam, kena jaga kolam kita elok-elok. Supaya apa tu yang kebelut? Tak kotor, tak berlumut dan tidak ada jentik-jentik. Okey, adik-adik di rumah sana, kebelut rasa adik-adik mesti dah faham macam mana nak buat kolam menggunakan doh. Oh, adik-adik. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi jangan risau, nanti kita akan jumpa lagi di rancangan yang seterusnya. Okey, Kak Bel? Ya, betul tu, Uncle Belo. Okey, adik-adik. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Didikku Kreatif. Bye!